35.100. 35.100. Jadi 122 juta. Aduh, dapat mobil bagus, guys. Asli, mobil bagus. Ya. Mobil bagus banget itu buat tidur semalam, ya. Orang kaya mah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana, guys, ya, buat teman-teman semua aktivitasnya lancar ya, yang masih bekerja ya kan? Dan juga yang masih belum bekerja, semoga cepat dapat pekerjaan. Dan yang sudah dapat kerja, semoga naik gaji, ya kan? Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini, guys, kita akan mereaction sebuah video ya. 5 bilik hotel harga termahal di Malaysia. Wow. Kalau kita sudah membahas tentang istilahnya hotel-hotel yang murah yang serasa bintang 5, kali ini, guys, ada 5 bilik ya kan, 5 bilik hotel seharga kereta. Aduh, gimana ini, guys, ya, kayaknya mahal banget ya yang ada di Malaysia ini. Nah, langsung saja, saya sudah penasaran, kita play videonya, let's go. Oke, guys, ini daripada top 5 abang laba-laba. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe. Nomor 5, Presidential Suite Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Rangkaian Hotel Mandarin Oriental yang diasaskan semenjak tahun 1963 ini. Wah, lama banget mempunyai hotelnya. 41 buah hotel dan menawarkan 10,000 buah bilik di 27 buah negara. Di Malaysia, hotel ini terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, iaitu bersebelahan dengan KLCC. Okey. Mewah banget. Pelbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet untuk majlis perkahwinan. Package spa berharga dari RM410 sehingga RM1450 untuk satu sesi. Spanya di hotel ini juga terdapat golf simulator berserta dengan jurulatih dan juga kelas tenis. Wih, keren banget. Hotel ini menawarkan 569 buah bilik, 20 bilik suite dan 40 servis apartment. Bilik yang paling murah di hotel ini ialah berharga sekitar RM549. Okey, RM549, guys. Kita akan menghitung 549 kali 3000, ya kan? Lumayan. Ya, 2 juta semalam. Nah, semalam. Mantap. Tapi memang keren banget sih. Manakala bilik yang paling mahal pula ialah Presidential Suite yang berharga RM25,000 semalam. RM25,000. Saya enggak paham ini. Kayaknya enggak bisa dikalkulator ya, guys, ya. Ah, coba kita kalkulator dulu, ya kan. 25.000 kali 3.000. Oke. Gila. Gila, mau tidur aja bayarnya 87 juta. Seharga mobil nih, guys. Ia mempunyai 2 master bedroom, 2 bilik tetamu, 2 wardrobe. Gila banget. Ruang makan untuk 10 orang, dapur dan ruang tamu. Oh, mungkin bilik ini untuk keluarga gitu, guys, ya, untuk keluarga. Daripada ngeluarin 2 juta, mending ngeluarin sekalian lah, karena bisa 10 orang gitu kan. 2 juta kalau kali 10 sama aja ya kan, mungkin lebih hemat gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Masuk di akal. Oke. Nomor 4, Mutiara. Villa Mutiara Langkawi. The Ritz-Carlton Langkawi. The Ritz-Carlton mula bertapak dalam dunia perhotelan semenjak tahun 1900 di Amerika Syarikat. Wow, lama banget berarti ya. Hotel The Ritz-Carlton Langkawi betul-betul terletak di tepi pantai dan dikelilingi oleh hutan hujan tropika. Wow. Bilik yang paling murah di resort ini ialah
Oh my god, berapa ini guys? 1960 guys. Saya kayak enggak tegel gitu loh. Enggak tegel tuh kayak enggak apa sih namanya kalau enggak tegel itu. Jadi 1960 ya kan? 1960 kali 3. Ini 3000 aja ya. Itu aja udah 6 juta semalam. Nih kan, 6 juta semalam, kalau di sini 6 juta buat makan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, guys. Asli. Allah, berharga sekitar ya. 1.960 ringgit semalam. Gila, gila. Asli. Mahal banget. Ini kalau kayak kita kaum mendang-mending itu ya mending enggak gitu. Tapi memang kayak satu bilik rumah yang paling gitu mahal ya. Pula ialah Villa Mutiara. Sama kayak tadi. Yang berharga RM25,000 semalam. Memang standarnya memang begitu kayaknya ya. Kalau bilik yang paling mahal tuh harganya harus seharga mobil, seharga kereta gitu kan. Punyai. Oh my god. 3 bilik besar dengan katil king size. 2 tapi ini kolam untuk renang satu orang pribadi. Ya. Tapi emang cantik sih, asli cantik banget. Ruang makan. Ruang tetamu. Okay. Ruang gazebo pribadi. Gila. Gila banget asli. Ini kawasan pantai pribadi. Aduh, pantai pribadi guys. Dan perkhidmatan butler. Waduh. Tapi memang keren, asli keren. Nomor 3, Presidential Suite Grand Hyatt, Kuala Lumpur. Hotel Grand Hyatt telah diasaskan oleh J. Pitzker dan keluarga semenjak tahun 1957 lagi. Gila sih hotel. Rangkaian hotelnya kini mempunyai 900 buah hotel di 65 buah negara. Wow. Di Malaysia, hotel ini juga terletak di tengah-tengah bandaraya, iaitu bersebelahan dengan KLCC. Pelbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet. Gila, hotel mewah ini banget. Menawarkan 411 buah bilik dan suite. Bilik yang paling murah di hotel ini berharga sekitar RM450 ya, semalam. Ya sekitar 1,5 juta ya kan. Nah, oke. Masih masuk guys. Keren. Langsung loh. Viewnya tuh langsung ke LCC loh. Gila. Tapi ini mewah banget asli. Dari tampilannya seperti ini mewah manakala banget. Manakala bilik yang paling mahal pula ialah Presidential Suite. Oh my god. Yang berharga RM32,605. Kejap guys. 32.000, ya kan? Gampang banget gitu kan. Mudah banget nyebutnya. 32. Ah, berapa semalam? Halo. Ah, murah aja. Tuan, murah aja. Berapa? RM32,605. Okey. Ah, okey lah. Kalau saya yang pesan ataupun yang booking tu, saya fikir 2 kali, 10 kali, 100 kali ya. 32,605 dikali 3,000 ya kan. 100 juta. Gila tau kak. Gila gak sih guys? Yang tadi udah 80, 87 juta, 90 juta. Itu okey lah. Macam buat semua orang ya. Okey lah. Banyak orang. Ini 32 juta. 32,000. 32,000 maksudnya semalam. Semalam ia mempunyai master bedroom, ruang makan, ruang tamu. Okay. Oh bisa guys, bisa. Ini masih bisa kita akalin dengan banyak orang yang datang tidurnya di sofa gitu. Aduh ya Allah pikirannya. Dapur dan perkhidmatan butler. Oke.
Oh my god. Gila nih, gila asli. Memang terbaik ya guys ya. Hotel berbintang. Emang banyak ya mungkin yang kesini juga ya guys ya. Nomor 2. Wow. Royal Suite Hotel Four Seasons Kuala Lumpur. Okay. Hotel Four Seasons dimiliki oleh syarikat Seasons Hotels and Resorts yang mana pemegang saham yang terbesarnya ialah Bill Gates dan kerabat diraja Arab Saudi, Putra Al-Walid Talal Al Saud. Kalau ini mah beda lagi. Udah Indonesia yang punya. Hotel ini terletak bersebelahan dengan KLCC. Pelbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet untuk majlis perkahwinan. Pakej perkahwinan di sini bermula dengan harga RM388 seorang. Bilik yang paling murah. Seorang guys, seorang bukan dua orang. Hotel ini ialah berharga sekitar RM760 semalam. Mahal banget asli. Ya, sekitar 2 juta setengah, 3 manakala juta. Manakala bilik ya, yang paling mahal pula ialah Royal Suite yang berharga RM35,000 semalam. 100 juta guys, 100 juta. Ia mempunyai master bedroom, ruang makan, dapur dan pantry, study room. Oh, study room. Pemandangan KLCC, okay. Dan pelayan peribadi. Wow, ada pelayan peribadinya. Beda kalau ini mah. Mungkin makannya juga gratis di situ ya. Kayaknya dengan harga yang mahal itu makan tiap kali makan, okay. Jadi makanan tuh kayak ya udahlah makan ini, okay, datang makan ini mungkin gitu ya. Atau gimana nggak ngerti juga lah. Mahal banget guys, 100 jutaan hotelnya, gila. Baru tahu guys, saya kira nggak segitu gitu kan, ternyata. Nomor 1, okay. Presidential Suite St. Regis Kuala Lumpur. Hotel St. Regis merupakan rangkaian hotel Marriott yang diasaskan oleh Alice Marriott bersama keluarganya pada tahun 1927. Okay. Di Malaysia, hotel ini juga terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, iaitu berdekatan dengan KL Central. Okay. Wow, megah banget sih guys, gila. Okay. Allahu Akbar. Pelbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet untuk majlis perkahwinan. Ah, majlis perkahwinan. Kayak aula gitu guys ya. Gila. Pasti mahal banget kalau kawin di situ ya, nikah di situ. Ialah, hotel ini mempunyai rooftop swimming pool yang mempunyai screen yang sangat besar. Wow. Ini untuk menonton ya kan. Menonton nobar-nobar, nonton bareng. Keren-keren. Kapan ya bisa tidur di tempat itu tuh kapan gitu guys. Ya punya uang 100 juta gitu. Aduh gila. Punya uang 100 juta buat beli tanah. Bilik bukan yang paling murah hotel, di hotel ya, ini ialah berharga sekitar RM783. Masih kayak semalam. Yang Bill Gates tadi dengan putra mahkota Arab gitu ya guys ya. Oke. Okay. Manakala bilik yang paling mahal pula ialah Presidential Suite yang berharga RM35.100. Kalau tadi ya sekitar 100 lebih lah, tapi aku pengen tahu aja guys ya. RM35.100 ya kan. Nah, dikali kalau sekarang kurusnya sekitar 3.500an kan. Nah, segini guys. Tuh guys, jadi 122 juta. Aduh, dapat
mobil bagus guys, asli mobil bagus ya, mobil bagus banget itu buat tidur semalam ya, orang kaya mah bebas gitu kan ya. Ringgit semalam. Semua yang Anda inginkan berada di dalam bilik ini, termasuklah bilik dengan katil king size. Okay. Bilik tetamu, wardrobe, ruang makan, dapur. Ruang makannya panjang banget tuh. Ruang tamu. Ini biliknya ada berapa di dalam ya? Gila sih, asli. Wah, ada beberapa ini guys biliknya, nggak cuma satu ya kan? Nah, ada dua tuh, udah tiga nih, udah tiga. Ah, ada tiga bilik guys, satu bilik 5 orang lah, 15 orang, oke lah, ya kan? Kebanyakan kemudahan yang ada sama di setiap hotel. Mungkin yang membezakan ialah kualiti perkhidmatannya. Anda bagaimana? Tekan butang like, subscribe dan tinggalkan komen hotel yang mana satu anda paling suka. Okay guys, sudah selesai dan saya tak tahu mau ngomong apa guys ya. Hotel yang di Malaysia yang paling mahal adalah 122 juta dalam satu malam. Gila gak sih? Gila banget, asli gila banget. Kenapa gitu mahal banget? Kapan saya bisa gitu kan? Mungkin ada orang yang dermawan, tapi saya nggak mau ditidurin hotel di situ, guys. Asli, nih cak gitu kan, so mama ada gitu kan. Nih cak tidur di sini 100 juta semalam, nggak usah, mending saya buat masjid uangnya. Bener, saya ada tanah di sana di kampung, tapi belum ada dana untuk membangunnya, guys. Mending saya ambil itu duitnya, terus saya bangun masjid. Itu lagi best kalau menurut saya guys, daripada uang 100 juta, 122 juta habis ludes semalam, udah cuman gitu doang menikmati gitu. Tapi itu ya orang-orang yang kaya, orang kaya mah bebas gitu. Kalau kita kan cuman mikir gitu. Begitu ya. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini dan shock banget, asli shock banget ketika mendengar bahwasannya hotel di Malaysia ini sampai seharga kereta guys. Ya, 122 juta atau 35.100 ringgit. Mantap. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya di channel ini dan juga channel Top 5 Abang Laba-Laba guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.